berangkat ke Masjid Al-Mutmainah, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk sholat Jumat pada tanggal 26 Mei 2023. Nah, ini jalan menuju ke Masjid Al-Mutmainah. Hari ini kami menerima pemasukan Rp200.000 itu sisa dari lelang karpet yang lalu terjemah dan ispaknya baru kali ini dan kami terima alhamdulillah. Dan juga untuk lelang karpet ini mungkin kami terjemahkan kontinu dan juga barangkali 24 ini kita tidak menghidupkan semua AC yang ada di masjid, mungkin sedikit agak dingin ya dibandingkan dengan yang selalu, namun belum maksimal karena pintu yang ada di masjid ini masih terbuka dan belum terpasang. Nah, itu PR buat DKM Masjid Jamiul Mutmainah dan tentunya juga kami tetap mengetuk para donatur yang barangkali ingin berpartisipasi dalam pencalonan Masjid Jamiul Mutmainah, terutama untuk pengadaan pintu-pintu yang mungkin Bapak lihat di sini belum terpasang sama sekali. Jadi walaupun kita pasang AC, namun tidak maksimal karena pintunya masih terbuka lebar. Nah, begitu pada para jamaah yang barangkali kelebihan gizi atau ingin memberikan donasinya untuk pembangunan dari Masjid Jamiul Mutmainah, kami persilakan bisa melalui kami atau juga langsung ke DKM Masjid Jamiul Mutmainah atau juga mungkin bisa transfer di beberapa rekening yang ada di banner di pembangunan Masjid Jamiul Mutmainah. Sudah kami pasang di depan di Bank BRI di 086-509-8105 dan di Bank Syariah Indonesia di 717-953-342 atas nama Panitia Pembangunan Masjid Jamiul Mutmainah. Saya rasa itu saja. Marilah kita bacakan Al-Quran surat Al-Fatihah. Kita nyatakan untuk amanah dan amanah. Oleh khusus untuk para donatur dan kita memberikan infaknya tadi.